Pemirsa, perpanjangan runway Bandar Udara Rendani Manokwari kembali dilakukan pemerintah Kabupaten Manokwari bersama pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Gubernur Papua Barat disepakati bahwa Kabupaten Manokwari dan Pemprov Papua Barat akan berbagi tugas dalam pengembangan runway bandara dan juga relokasi warga di sekitar Bandar Udara Rendani. Landasan pacu Bandar Udara Rendani Manokwari yang saat ini belum mampu didarati pesawat berbadan lebar membuat pemerintah daerah berupaya mengembangkan landasan pacu bandara di ibu kota Provinsi Papua Barat ini. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran bagi pengembangan Bandar Udara Rendani Manokwari apabila pemerintah daerah telah membebaskan lahan yang dibutuhkan. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah Kabupaten Manokwari kembali melakukan koordinasi dengan Pemprov Papua Barat, dalam hal ini melakukan pertemuan bersama Gubernur Domingus Manecan di ruang rapat Gubernur Lantai 5. Gubernur Papua Barat Domingus Manecan mengapresiasi rencana pengembangan Bandar Udara Rendani yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manokwari. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat akan membantu pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini anggaran untuk merelokasi warga yang terkena dampak pengembangan bandar udara sekaligus menyiapkan rumah layak huni bagi masyarakat yang rencananya direlokasi ke Kampung Suribo, Distrik Manokwari Barat. Pada waktu itu ada beberapa masyarakat yang kasih tahu dan saya sudah kasih tahu bahwa ini sudah panggil dan sudah bertemu untuk mereka bisa siapkan tanah di apa daerah Suribo kan. Punya tugas kita yang relokasi, kita yang akan bangun rumah, ya, kita yang akan bangun rumah relokasi masyarakat yang ada di kawasan lapangan terbang itu kita pindahkan. Kemudian nanti pusat yang masuk konstruksi itu. Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo mengungkapkan pemerintah Kabupaten Manokwari juga akan membagi tugas dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, di mana pihaknya akan merelokasi warga di sekitar bandara dan menyiapkan lahan di Kampung Suribo, Distrik Manokwari Barat. Di tahun 2018, Pemda Manokwari juga akan menganggarkan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk realisasi rencana tersebut. Dalam pertemuan itu, Gubernur berharap pihak terkait mulai dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, pihak Bandar Udara Rendani Manokwari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat, Pemda Kabupaten Manokwari, serta Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari segera melakukan tugasnya sehingga perpanjangan Bandara Rendani secepatnya direalisasikan demi keselamatan penerbangan di Kabupaten Manokwari. Natalindo Kirewai mengabarkan. Thank you.